beberapa langkah kita udah ketemu hujan lagi. Nah, assalamualaikum. Jadi hari ini, pagi ini saya ingin melakukan perjalanan lumayan jauh dari kota Pontianak menuju ke Kalimantan Tengah. Nah, ini kita akan melakukan perjalanan melalui jalur Trans Kalimantan. Ini jadi kira-kira perjalanan menempuh waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 12 jam. Tapi saya nggak tahu nanti, karena saya biasanya kalau melakukan perjalanan itu akan sering singgah menuju ke kampung-kampung yang ada di sekitar jalan, dan ya mudah-mudahan nanti bisa sesuai waktu sekitar jam apa 10 jam atau 12 jam perjalanan. Jadi ini cuacanya sedikit agak mendung, mudah-mudahan kita nanti dalam perjalanan diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melewati jalan jembatan Kapuas 2 atau tol Kapuas 2 yang ada di kota Pontianak. Jadi kalau di seberang sana yang di dekat dengan jalan Tanjung Pura itu ada namanya tol Kapuas 1 yang paling ramai dilewati ini. Dibangun juga tol Kapuas 2-nya di sini, jembatan tol Kapuas 2. Kita sudah sampai di jembatan Landa, tidak jauh dari jembatan. Ya, tidak jauh dari jembatan Landa ini, kita akan menemukan gedung kantor Polres Kabupaten Kuburaya. Oke, ini yang di sebelah kiri kita ada bangunan besar, ini adalah terminal antar negara. Namanya terminal tipe A ALBN Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat. Jadi untuk bis-bis yang tujuan ke luar negeri, mungkin ke daerah Sarawak Malaysia, kemudian di Brunei gitu, kita bisa melakukan perjalanan dimulai dari terminal sini. Oke, terima kasih ya. Iya, iya, Pak.
sebuah jembatan yang memisahkan dari Kabupaten Kuburaya dengan Kabupaten Sanggau. Ya, jembatan ini disebut dengan jembatan Bavias, jurusan Pontianak Tayan. Jadi ini kalau nggak salah, yang sebelah sini udah masih masuk wilayah Kabupaten Kuburaya. Nah, yang sebelah sana kita udah masuk di wilayah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jadi jalan ini nanti kalau kita terus gitu akan sampai tembus ke daerah Kalteng. Oke, kita lanjut jalan lagi. Oke, ini kita udah sampai di Simpang Ampar, Simpang 3 Ampar, Simpang Ampar yang masuk wilayah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dan kebetulan sampai sini kita disambut dengan rintik-rintik hujan, bisa dikatakan lumayan deras hujannya. Ini istirahat pertama dari Kota Pontianak sampai di Simpang Ampar sini. Nanti baru lanjut jalan, kita akan melakukan perjalanan lagi melewati Jembatan Panjang ya. Tidak jauh dari sini, tidak jauh dari apa namanya ini, Simpang Ampar ini, nanti kita akan ketemu Jembatan Panjang yang bisa dikatakan jembatan terpanjang di Kalimantan Barat, jembatan yang sering dilewati dari Kabupaten dari Kalimantan Tengah menuju ke Kalimantan Barat ataupun dari Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah sampai ke Kaltim. Oke, kita sambil berhenti sambil menunggu hujan. Kita istirahat dulu di sini. Jadi di depan kita ini yang ada tugu, tugu Daya ini, yang ke kiri nanti bisa sampai tembus ke Malaysia di perbatasan Entikong sana. Perbatasan Entikong sampai tembus ke Sarawak Malaysia. Nah, ini kita ke kanan. Oke, kita ke kanan langsung menuju ke arah Kaltim atau Kaltim. Ya. Kita akan melewati Kalteng. Nah, ini belok ke kanan kita. Apa namanya, deras hujannya, ya lumayan lah jadi basah gitu kalau misalkan enggak pakai jas hujan. Kita istirahat sebentar, pakai jas hujan dulu. Jadi ini kita yang akan kita lewati ini adalah jalur
Tayan, jalur Tayan, apa namanya, jembatan Tayan. Dulu kalau misalkan kita mau menuju ke seberang sana, ke arah mana namanya, Sandai gitu, lewatnya sana, lewatnya depan sana tadi yang lurus ke arah pasar. Di sana ada penyeberangan, tembusnya Piasa kalau nggak salah. Penyeberangannya berupa tongkang atau kapal feri gitulah. Nah, semenjak ini dibangun, sekarang untuk lalu lintasnya melalui jalur ini, jalur dekat apa namanya, jembatan panjang. Kita sampai di jembatan panjang, di jembatan terpanjang yang ada di Kalimantan Barat. Tapi sampai sini suasananya kurang mengenakan. Cuacanya hujan mulai turun, bahkan lebat di sini. Ya, halo. Nah, ini jembatan ini lumayan megah. Makin deras di sini, makin lebat di sini. Kita lanjut jalan lagi. Oke, ini makin lebat. Mulai tambah deras, kita terpaksa berhenti dulu di depan Indomaret ini. Jadi ini tadi saya pas berada di tengah-tengah jembatan. Rencananya saya mau coba menerbangkan drone gitu biar kita bisa lihat dari atas jembatan panjang seperti apa gitu. Tapi ternyata sampai di tengah-tengahnya hujannya lebatnya luar biasa. Jadi tadi sempat saya turunkan kamera juga waktu melakukan perjalanan dari tengah-tengah jembatan ke sini. Ini tidak jauh dari jembatan ya, belum sampai ke Simpang Piasa ini. Masih dekat-dekat dengan jembatan. Itu saya terpaksa nggak ambilkan gambar di perjalanan. Padahal tempat itu lumayan cantik. Dari turun jembatan, kita akan melewati semacam kayak tol gitu. Sampai sini jalannya, keren sebetulnya. Nah, tapi sayang karena hujannya lebat, terpaksa nggak saya hidupkan kamera dan nggak bisa melihat gambarnya atau tidak dapat merekam gambarnya. Oke, jadi begini kira-kira kalau kita lihat apa namanya jalanan Trans Kalimantan dari atas. Karena memang di Kalimantan ini sebagian besar untuk lahan sekarang udah banyak yang ditanami sawit, semacam yang berada di sebelah kanan kiri kita ini. Mungkin sampai ke perbatasan Kalbar dengan Kalteng itu mungkin butuh waktu masih sekitar 8 jam lagi dari sini. Jadi kita harus sabar karena ini cuaca juga kurang mendukung, banyakkan hujan. Ini masih mending, kita tadi udah selesai hujan, beberapa kali kita istirahat dan ini udah mulai terik, mulai panas meskipun kelihatannya ada sedikit rintik-rintik hujan lagi. Tapi udah terasa panas ini di badan nih. Ada semacam, ada sinaran panas ini sekitar jam 10, ya 10 kurang dikit. Oke.
Oke, teman-teman, kita sudah sampai di perbatasan antara Kabupaten Tanggou, Kalimantan Barat dengan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Oke, jadi itu mobil jalan ke sana itu masuk mengarah ke Kabupaten Ketapang. Ini kita sudah masuk di Kabupaten Ketapang yang sisi sebelah sini. Nah, ini jembatan ini sebagai pemisah sebelum jembatan yang di sana itu masuk wilayah Kabupaten Tanggou, Kalimantan Barat. Nah, ini kita masuk, ada tulisan di selamat datang di Kabupaten Ketapang. Nah, itu. Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Kecamatan Balai Bekua. Ini kita sudah berada dekat dengan pasarnya di Pasar Balai Bekua. Nah, sebentar lagi kita akan istirahat di sini. Oke, ini kita barusan selesai makan. Kita mampir di rumah Padang, di warung Padang yang ada di Balai Bekua. Kita lanjutkan lagi. Gula banjir nam. Ini 50 tuh. Iya. Iya, ini. Kenapa sini dah? Oke, ini dari Pontianak kita ngisi bensin full dan di sini kita nambah lagi ngejok lagi 50.000. Oke, ini jalan Balai Bekua kurang lebih semacam ini. Mulai hujan lagi. Oke. Okay. Oke, ini kita berada di Balai Bekua. Ini baru aja saya jalan dari warung makan tadi, makan di warung Padang, kemudian jalan baru sekitar 5 menit kita habis ambil duit di BRI Link ini. Langsung turun hujan lagi. Lebat di sini.
Oke, ini kita lanjut jalan lagi. Barusan terbangkan drone. Ini kita habis melewati kecamatan Simpang 2, kita akan menuju ke kecamatan Tandai. Oke, ini kita sudah sampai di Pasar Tandai, melewati jembatan Pawan 4. Tayap masuk Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Oke, selamat pagi. Kita tadi malam nginep di sebuah penginapan yang ada di Nangatayap. Karena kemarin itu selama perjalanan kita kehujanan terus, mungkin hanya 15 menit saya menemukan sinar matahari. Nah, kondisi badan kayaknya mulai drop, akhirnya saya putuskan untuk nginap terlebih dahulu di daerah Nangatayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi memang kemarin kondisi cuacanya sangat lumayan kurang bersahabat. Dari keluar Pontianak atau dari keluar rumah itu cuaca udah mendung, sampai di tengah perjalanan terus-terusan gerimis-gerimis, hujan-hujan gitu. Bahkan mungkin bisa dikatakan apa ya, ini perjalanan saya yang paling banyak mendapatkan kena air hujan. Nah, ketika kita kemarin itu berangkat dari Kota Pontianak itu melewati tiga kabupaten, tapi kita tidak melewati kota kabupatennya. Jadi ketika kita melewati jalur Trans Kalimantan itu kita akan melewati namanya Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggo, dan Kabupaten Ketapang yang sekarang ini. Nah, ketika kita ada di daerah Trans Kalimantan yang ada di daerah mana namanya Sungai Ambawang, itu kalau mau ke kotanya
itu mungkin kita masih butuh waktu sekitar 30 menit nih kan, jadi agak kita nggak melewati jalur itu. Kemudian ketika kita udah sampai di Kabupaten Sanggu, misalkan ya kita ada di daerah Tayan atau mungkin di Simpang Ampar, itu kan masuk wilayah Tayan. Dari situ menuju ke kabupaten, ke kota kabupatennya yang ada di Sanggu, di kota Sanggu sana, masih butuh waktu mungkin sekitar 1,5 jam lagi. Kemudian yang sekarang ini yang kita tempatin namanya Kabupaten Ketapang. Nah dari sini ini ada namanya Nangatayap, menuju ke kabupaten atau kota kabupaten Ketapangnya itu masih butuh waktu sekitar 3-4 jamnya lagi. Jadi kita memang melewati 3 wilayah kabupaten tadi, tapi tidak melewati di pusat kotanya, begitu kira-kira. Jadi nanti perjalanan dari tempat kita yang nginap ini untuk sampai di perbatasan mungkin masih butuh waktu sekitar 2 jam. Jadi pagi ini kita akan langsung mulai jalan lagi, kita melihat seperti apa suasana perjalanan dari kota Pontianak sampai di perbatasan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Oke teman-teman, kita akan lanjut jalan lagi. Ini masih pagi sekitar jam 7 dan perjalanan masih lumayan panjang. Kita akan menempuh kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan lagi. Oke, kita terus berjalan saya. Oke, ini kita sudah mendekati ke perbatasan Kalteng. Ini masih masuk wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Nangatayap. Ini ada tulisan lurus terus batas Kalteng, kalau ke kanan Desa Betenung. Oke teman-teman, kita akhirnya nyampe di perbatasan antara antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Jadi ini pintu gerbangnya ataupun gapuranya yang ada di perbatasan antara Kalbar dengan Kalteng. Ya, Kalbar dengan Kalteng. Kita bisa lihat semacam ini. Jadi kalau misalkan kita dari kota Pontianak untuk sampai ke sini, itu mungkin butuh waktu sekitar 8 jam. Tadi malam saya memang sengaja nginap di Nangatayap karena kondisinya seharian kemarin waktu berangkat itu hujan, jadi kayaknya agak sedikit lelah, makanya saya nginep. Padahal kalau dari Nangatayap untuk sampai sini paling butuh waktu sekitar 2 jaman.
itu. Jadi di dekat dengan perbatasan ada gapura besar ini, di bawahnya ada kayak patung apa namanya? Patung khas Dayak, patung Dayak. Ada bawa mandau, kemudian ada ini perisai, kurang lebih semacam ini. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan gambaran perjalanan saya dari Pontianak menuju ke perbatasan Kalteng Kalbar. Ya, menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 8 jam. Itu standarnya 8 sampai 9 jam kalau standarnya. Jadi kita kemarin tuh melewati ke Kabupaten Kuburaya, kemudian Kabupaten Sanggo, kemudian Kabupaten Ketapang, dan ini sudah sampai di perbatasannya antara Kaltim dengan antara Kalteng dengan Kalbar. Di sini banyak sekali warga-warga yang melakukan perjalanan jauh kemudian mampir di perbatasan sini, karena di sisi sebelah sana banyak warung-warung. Misalkan kita mungkin ya sebagai rest area-nya lah istilahnya. Misalkan kita mau kencing, mau makan atau mau istirahat, itu bisa di tempat sana. Gitu aja, mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian nginep di mana? PP, pulang pergi dari Sampit ke sini. Nanti balik lagi ke Sampit. Mau berapa lama kita? Satu kali perjalanan berapa lama? 6 jam. Berarti PP sekitar 12-an jam lah ya. Wah. Ngapa enggak bablaskan sekalian ke Pontianak sana? Besok kerja. Enggak jauh padahal di sana. Oh, sekolah. Ada yang kerja. Oh, gitu ya. Ini semuanya motor. Motor apa namanya? Tinggi semua ya. Supermotor. Salah server, Pak. Oh, salah server. Salah masuk klub. Rame-rame. Ini banyak orang Jawanya ya? Jawa semua? Enggak. Campuran. Ada yang Dayak, ada Jawa, ada Melayu. Kamu ke Papua ya, kemana ya? Palembang. Hah? Kamu Palembang. Palembang di mana? Di Sekayu. Di sini merantau. Wow, keren. Oke, udah mau balik gak? Oke lah.